This is HS on Wheel. Balik lagi di channel YouTube TKB Group Indonesia. Sekarang di sebelah gue udah ada Mazda 2 Sky Active warna red, man. Yang pastinya warnanya kinclong banget. Dia memilih velg belang nih. Lebar 89, ring 17 nih. Cihui warihui juga. Yuk, kita ngobrol sama ownernya yuk, kenapa dia pakai velg HSR di mobil Mazda 2-nya. Kuy. Sekarang gua udah sama ownernya nih. Yuk, kita kenalan sama ownernya. Halo, Mas. Halo. Siapa namanya nih? Nanda. Dengan Mas Nanda di sebelah kanan gua selaku owner dari Mazda 2 yang tadi. Nah, Mas Nanda, kenapa sih lu milih Mazda? Gue demen Mazda karena brandnya. Brandnya sama gue tahu ini brand yang lumayan mewah, ya kan? Prestis ya. Prestisnya dapet, modelnya juga cakep banget, sama yang gue tahu Mazda tuh emang kenyamanannya sih bagus sih dibanding brand-brand lain sih. Oke, jadi dia milih kenyamanan di atas segala brand lain ya. Untuk AC Jepang sih emang dia paling oke. Affordable ya. Ya, semi-semi Eropa dikit lah, Europe dikit. Interiornya juga keren. Terus sebelum lu pakai Mazda, lu pernah pakai mobil lain gak sih? Pernah sebelumnya pakai Honda. Pakai Honda. Honda aja atau ada yang lain? Honda sama ada gue pakai Outlander juga sih. Oke. Okay. Nah, di antara mobil-mobil yang lain dengan Mazda lu yang sekarang, rasanya gimana nih, Bro? Tarikan sama kenyamanannya masih megang Mazda. Oke, okay, berarti Mazda masih lebih oke okay lah ya. Masih lebih oke. Okay. Meskipun hatchback kecil ya di compare sama Outlander. Ya, gue masih pegang ini sih. Kalau buat permain handling, safety, enak lah tarikannya. Nah, kalau gue boleh tahu nih, lo tinggal di mana nih? Tinggal di Sentul, Bro. Weset, di Sentul. Berarti sering ngetes mobil dong. Ngetes di Jagorawi. Siapa yang nggak tahu Jagorawi ya? Jalan tol yang ikonik banget sama orang kalau mau ngetes mobil pagi-pagi itu. Nah, Bro, lo gue lihat nih mobil lo sekarang ganti velg nih. Bisa nggak lo ceritain kenapa lo pilih velg ini? Nah, kalau ganti velg sih emang kebetulan gue tipikalnya kan dari beli biasanya malas ngotak-ngatik sampai ban aslinya habis nih, ya kan? Ya sekalian, mumpung bannya habis, gatel sih pengen dandanin ganti velg. Kayaknya hitam lebih sporty ya kan dibanding velg bawaannya. Oke, berarti lu naikin buat ngelihat bentuknya makin oke ya, makin kece. Sip. Nah, ini lu pakai ring berapa nih sekarang? Ring 17. Ring 17 berarti lu naik satu tingkat ya? Naik satu. Oke, nah motifnya menurut lu gimana nih? Oke nggak nih velgnya? Motifnya tadi ya dari yang gua lihat-lihat, ini gua naksir sama yang ini sih. Karena gua naksir sama belakangnya sebenarnya lumayan tuh, celongnya lumayan. Yoi, karena dia belang ya, 89. 89. Sekarang gua mau nanya satu hal sama lu yang paling penting dari semuanya sih, Bro. Biasanya orang kalau mau ganti velg, dia kan agak-agak sensitif ya. Nah, lu gimana nih? Kenapa lu pilih HSR Wheel nih? Apakah lu udah pernah pakai atau lu belum sama sekali atau gimana? Kalau HSR sih gue udah sempet dengar-dengar dari teman-teman gue. Okay. Ya buat dia sebenarnya merek TW ya kan? Benar enggak? Betul, dia merek sebenarnya dia merek by Indonesia tapi production in China. Dan brandnya juga emang brand original gitu loh, emang daripada gue pakai velg misalnya brand yang emang brand terkenal tapi KW gitu kan. Oh, kayak replika. Ya udah ya pakai brand yang ori juga dan masih affordable lah. Oke. Okay. Nah, lu ganti di BRC nih. Pelayanannya gimana, Bro? So far oke okay, pelayanannya. Terus ya awal juga ramah gitu kan. Pasti kalau di kita tuh bebas fitting sih. Bebas fitting. Cuma tadi nego-nego juga dapat. Mantap, tenang harga mah kita bisa cincai lah. Ya. Jadi buat lo semua yang pengen ganti velg dapat harga cincai bisa datang ke sini. Nih, temen gue sebelah udah buktiin dia datang ke sini nego dikit dikasih, Bro. Oke, Mas Angga, gue thank you berat nih. Thank you. Sampai ketemu lagi dan kalau ada keluhan atau apa bisa DM kita di TKB Group Indonesia. Group, ya. Betul, Instagram. Lo bisa tanya-tanya untuk promo terbaru juga di situ. Oke, lu udah lihat kan Mazda merahnya tadi ganti velg HSR? Giliran mobil lu kapan? Kapan gua ketemu sama lu ngobrol-ngobrol soal mobil lu? Gua tunggu info-info dari lu di DM-nya TKB Group Indonesia yang mau diliput sama gua. Gua Fat Joe dan gua undur diri. Bye-bye.